Oke, menarik berlangsung di Hamburg, Jerman tahun 1885. Saat legenda catur asal Austria, Markus Kahn dengan senjata ciptaannya, yakni pertahanan Karokan, berhasil menghancurkan Jacques Mysis hanya dalam 17 langkah. Jacques Mysis yang memegang bidang putih mulai permainan dengan pion E4. Markus Kahn balas dengan pion C6, Karokan defense, pion D4, pion D5, kemudian langkah pion putih E5. Gajah hitam F5, gajah D3. Dan setelah menukarkan gajah di petak D3, Markus Kahn mendorong pion ke E6. Jacques Mysis selanjutnya melangkahkan pion ke F4, pion hitam C5, pion C3, kuda C6, kuda putih F3, kemudian salah langkah menteri hitam ke B6, putih rokade pendek. Langkah selanjutnya dari Markus Kahn adalah kuda ke H6, pion B3, pion makan pion, pion putih makan pion, kuda ke F5, menyerang pion D. Putih mempertahankan pion dengan gajah ke B2, kemudian langkah menteri hitam ke C8, pion A3. Di sini Markus Kahn membuat langkah agresif dengan mengorbankan kuda C makan pion di D4. Dan setelah Mysis membalas dengan kuda makan kuda, Markus Kahn menempatkan gajah ke C5, menekan kuda. Jacques Mysis kemudian menambah perlindungan bagi kuda dengan benteng ke D1, tapi kuda makan kuda. Gajah makan kuda dibalas dengan gajah makan gajah. Skak. Dan setelah Jacques Mysis membalas dengan menteri makan gajah, pada posisi ini Markus Kahn membuat sebuah langkah powerful yang langsung membuat putih KO. Jika kawan-kawan ingin, silahkan pause video ini dan temukanlah langkah selanjutnya dari hitam. Pada posisi ini, Markus Kahn meletakkan benteng ke petak C1. Dan setelah langkah ini, Jacques Mysis langsung menyerah. Jacques Mysis terpaksa menyerah karena pada posisi ini ia sudah kalah. Contoh, jika sekarang ia merespon dengan benteng makan benteng, maka tentu saja menteri makan menteri. Pastinya hitam akan menang. Contoh yang lain, bagaimana jika pada posisi ini putih menjawab dengan menteri makan menteri, maka benteng makan benteng. Skak. Lagi-lagi hitam akan menang.